Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Supangi Aja Channel. Kesempatan kali ini kita akan mereview cara membuka magnet atau roda gendang mesin genset, ya. Kita buka dulu bautnya. Kita buka yang ininya dan kita buka ininya dulu. Lalu kita pasangkan bautnya, dipreskan seperti ini, guys. Setelah press, nanti kita tahan congkelnya di sini. Nah, kita tahan congkelnya di sini dan ini nanti kita tarik berbarengan dengan ngetok ini, guys. Ngetok baut yang dipreskan ini. Jadi ini kita tarik, ini kita ketok dua kali, biasanya lepas, kadang sekali lepas, banyakan dua kali sampai tiga kali lepas. Oke, ikuti terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Itulah cara membuka magnet atau roda gendang mesin genset yang 3000, yang 4000, 2000 sama aja. Itulah caranya seperti itu, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Jika ini bermanfaat, tolong bagikan ke seluruh sosial media yang teman punya. Oke, ikuti terus, jangan lupa channel Supangi Aja. Jadi cara membukanya cuma seperti itu, guys. Secara buka secara manual seperti itu. Dan jangan lupa sini dipasang congkel, guys. Masih dimasukkan di lubang ini. Oke. Ini kita mulai pembukaan, guys, dan kita mulai melakukan pemasangannya, dan kita cari alatnya dulu, guys, cari obeng untuk menyongkelnya, guys. Nah, obeng kita masukkan dan ini obeng gepengnya, guys, dan nanti bisa kita masukkan. Obeng sudah kita siapkan dan kita masukkan di dalam bawahnya, langsung kita tekan dan kita ketok, ya. Ketok dua kali belum lepas. Mau kita goyang-goyang yang sebelah sini dulu dan kita ketok kembali. Kita ulangi sekali lagi. Nah, sudah terlepas, guys. Oke. Assalamualaikum. Sudah pas, lepaskan. Kita lepaskan semua bagiannya, guys. Sudah terlepas, magnetnya sudah terlepas, dan kita akan caranya seperti itu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.